Dr. Doni Kesuma menghembuskan nafas terakhir di RS Primaya Bekasi Barat, Selasa 19 Maret setelah sempat dirawat di ICU lantaran masalah jantung. Adapun Doni Kesuma sempat berjuang untuk sembuh dari penyakit yang idapnya sejak lama itu. Hal tersebut terlihat dari postingan terakhir Doni Kesuma semasa hidup di akun Instagramnya Doni Kesuma Official, Rabu, 20 Maret 2024. Dalam unggahan itu, terlihat senyuman Doni Kesuma berselfie dengan para staf dan perawat rumah sakit. Doni Kesuma berterima kasih lantaran sudah dibantu untuk sembuh. Terima kasih para suster YG telah membantu saya tanpa henti. Semoga Tuhan selalu memberkati para suster dengan berkah YG tiada hentinya. Adapun postingan Doni Kesuma itu pun kini banjir ucapan duka dari kalangan rekan artis. Diketahui Doni Kesuma meninggal dunia di RS Primaya Bekasi Barat pada Selasa sore kemarin. Melansir dari tribunnews.com, Rabu, 20 Maret 2024, diceritakan Gasaan, sebelum ayahnya mengembuskan nafas terakhir. Dokter di rumah sakit sempat menaikkan dosis obat untuk Doni Kesuma.